Assalamualaikum buat abang-abang semua. Selamat hari raya be. Hari ni saya nak mai tunjuk pitu grebek kapo saya ni be. Siap roh bere. Nak oi ato. Pitu grebek hok kita nampak ni adalah pitu grebek hok tahu. Kali mula-mula di kapo saya ni be. Ni kita tengok ni oh comel buat dengan buluh tengok tu. Oh layo tu. Oh hebat eh. Patut sini buat selamat hari raya Aidilfitri tu. Patu atas tu ada gaha, patu stai kiri, lek tu lek ni ada kanan kiri be. Patu tengok ni, pusing. Pas jadi hari ni tu pemuda pakak mai duk pukul ramai lah sini kerana gayo ni dia ada nak main badu nasi gapo be. Pas tengok ni jumpa dengan tua pemuda, patu fok-fok duk buat nak tanya fok dia lah, gimana boleh buat pitu grebe tahun ni ni. Hari, gimana boleh adia buat pitu grebe tahun ni? Alhamdulillah. Kita nak buat jadi bersatu. Poso tu malah nak ada pemuda kita di mahai keluar. Hidup badu motor ke apa? Motor-motor kita tak selah kita nak ada ada pak buat. Oh. Ada pak nak meripung. Ha di pun lagi budak-budak ke apa boleh duk hari. Tak ada gigak atolah. Yo ni jadi pitu grebek hok tahun mula-mula ke apa vektor dah. Tahun mula-mula je. Ada dah dulu tapi dulu, lama sangat roh budak-budak mungkin dia tak tahu dah. Ha jadi kata tahu kata hok ni hok mula-mula. Ha mula-mula hok. Jadi pemuda baru-baru ni ha. Oh jadi alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Boleh nak jadi gini pakai masa lama mana? Boleh juga dah. Kita mula le. Masa tu kita mula dah. Batu mari duk buat pi mana yang? Hari bulan Ramadan hari yang satu tu kita rem dah. Buku apa? Buku le malam lah lepas tarawih. Jadi atau jadi ke mai tarawih eh? Jadi jadi. Oh siap mai tarawih. Bawa boleh buat. Tapi bunyi kata necang awak ni orang tani. Ya Allah. Kita ambil yang tani lagi ni. Masya Allah. Mana yo? Mana necang mana ni? Oh. Mari kita pergi. Oh, mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia asal bukan orang ceria dah. Ha. Asal orang mana? Tani. Duk di kapa tani? Kale Kongo. Bekarale Kongo. Oh. Nak oyak atau adiayo lah ni. Dia mau tengok back mana we. Boleh buat gini. Back kapung-kapung itu lah. Ada kapung itu. Dia mau tengok ada contoh mana? Di kapung mana? Ada lagi. Oh, buat pakai buat pikir oh, diri. Boleh buat kerih gaha ke apa tu? Pikir diri. Oh, hebat be. Orang tani main nikah dengan orang ceria. Lepas tu dia pakat dengan pemuda ni. Ha ni tua pemuda. Lepas tu dengar-dengar orang-orang lain kok yo pakat mari duk buat malam dah. Jadi alhamdulillah terik depan ada lagi dah. Insya-Allah. Insya-Allah dah. Terik depan kalau ada mungkin special lain pula dah. Yo berjaya. Ha ni abe nak menunjuk salah satu kapo cerai Sambo Riko Ampun Sungai Padi ni tahun ni. Jadi atau ada juga pitu grebe. Ha oh ni, oh ni salah satu duk apa anak kanin ni. Ha, kabwe. Waktu kena boleh buat pintu perbetan. Waktu mujo. Mujo. Oh, mujo pok werung kita. Jaya ni satu. Oh tu. Malam makan su aye. Oh tu. Jadi atau tani budak-budak tak pergi badu tu pok luar? Tak ada. Pok lain yang badu ke pok budak meto. Hebat hebat. Oh. Baik, patu pok-pok lain ni semua kena ya. Ada pintu kerbau ni. Alhamdulillah. Jadi kata alhamdulillah tahun ni kita jaya molek. Yo. Tapi kita tak nampak ya ni. Kenapa aku mano lah. Duk lagi anak wale. Jelik api. Anak wale nak wale kita dokek tu aduh. Ni apa dah lebih kurang pintu grebe. Di kapo cinge. Kau ni salah satu kalau tak ada yo dah. Harus buluh tak mari sampai sini tu. Eh saya yo tok nebe juga. Ya ada dekatlah sikit lagi tu. Insya-Allah karpe wi ada pula dah. Ni orang jeng ngecak kayak gini. Oh, nunu orang jeng ngecak. Inilah nak ayat adik-adik semua ni hok kita tak masuk kamera ni, pok yo ni pakak duk gicai bulu pakak mai duk belah. Boleh jadi pitu grebe dicerai tahun ni be. Biar tengok video ni boleh kece sorang-sorang dah. Assalamualaikum.